lagi di channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP Racing 23 Unrowed di Gersa. Dimana cuy, hari ini seperti biasa gue tuh akan berbelanja lagi sebuah motor ataupun rider yang ada di game ini guys. Soalnya cuy, di sini kalian bisa lihat gue tuh sudah mengumpulkan lagi poin sebesar 103.853 koin guys. Yang mana cuy, ini cukup lumayan untuk kita berbelanja lagi di game ini guys. Langsung cuy, tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian shopnya. Let's go. Oke guys, ini dah cuy, kita sudah berada di bagian shopnya guys. Gimana cuy, untuk seperti kali ini gue itu akan ngebeli rider lagi guys. Gimana cuy, di sini tadi gue itu sudah milih-milih guys, udah bener-bener cuy memperhatikan, dan kali ini guys kita tuh akan membeli rider dari Ducati cuy. Tepatnya kita di sini akan menuju ke Ducati, bukan ini guys ya, kita akan menuju ke Ducati dari Gresini ini guys. Nah, ini dia cuy, sini guys gue itu tadi udah ngeliat-ngeliat guys, dan ini dia cuy, gue itu hari ini akan membeli seorang Alex Marquez guys dari tim Gresini Racing guys. Gimana cuy, harga ini ternyata lebih murah dibandingkan Fabio Di Giantonio ya guys. Walaupun cuy kita tahu dari segi performa dan di apa tuh di musim sekarang Alex Marquez itu lebih apa tuh lebih performanya lebih mantap cuy dibandingkan Fabio Di Giantonio guys. Cuma cuy, di sini memang di game ini kadang rada-rada aneh guys, dari segi rada apa tuh harganya cuy. Bahkan ada pembalap yang mungkin di musim ini guys yang kurang performnya cuy, malah harganya masih mahal dibandingkan yang pembalap yang benar-benar perform guys. Tapi oke cuy, langsung aja, untungnya di sini kita tuh bisa ngedapet Alex Marquez seharga 64.000 koin saja guys. Oke cuy, langsung aja tanpa berlama-lama, di sini kita akan lihat dulu guys ya, kira-kira cuy apa aja yang bisa kita dapatkan. Yes, kurang lebih sama seperti kemarin guys. BTW cuy, di sini kali itu bisa ngebeli ini dengan harga 64.000 ataupun dengan menggunakan permata yaitu 299. Sebenarnya gue juga di sini bisa menggunakan diamond guys. Cuma cuy, karena diamond itu agak sedikit susah untuk dikumpulin, jadi kita tuh tetap akan menggunakan koin saja guys. Oke, langsung saja di sini kita beli ya guys ya. Oke cuy, kita akan let's go sebentar lagi guys menuju balapan bersama Alex Marquez. Oke guys, kalian bisa lihat cuy, ini dia guys ya. Langsung aja cuy, di sini kita menuju ke bagian FWC rasa, dan kita di sini guys akan coba. Di sini udah lumayan nih guys, di sini udah lumayan cuy, kalian bisa lihat untuk ininya akselerasi dan handlingnya di sini tidak usah kita ini lagi guys ya. Kalau kalian itu mau apa tuh mau upgrade lagi bisa cuy, cuman tidak bisa menggunakan koin melainkan menggunakan permata guys. Sebentar cuy, di sini untuk pengereman di sini 16.000, coba kita tambahin dulu guys sebentar cuy. Oke, nah itu dia guys ya. Jadi di sini cuy, dari segi akselerasi, pengemeran juga handling di sini tidak bisa lagi menggunakan koin guys ya, melainkan cuy kalian itu harus menggunakan permata sebanyak 200 permata ataupun 200 diamond ya guys. Sebentar cuy, di sini kalian juga bisa apa sih mengupgrade di bagian teknisnya guys, mulai dari manajer tim tuh kepala teknisi, apa tuh pelatih pribadi dan juga publicist guys. Nah, itu dia cuy. Walaupun di sini jarang-jarang gue upgrade, cuman di situ mungkin agak sedikit berpengaruh ketika kita tuh balapan juga guys. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke balapan aja mungkin ya guys. Nah, dia cuy, langsung aja di sini kita gaspol guys. Oke cuy, langsung let's go guys. Oke guys, di sini kebetulan sekali kita balapan di Asura cuy yang baru saja kemarin di 2 minggu yang lalu guys. Kita balapan sana cuy, di relapnya guys. Sempurna saja di sini kita let's go. Oke, tumben guys enggak sempurna, tapi nggak apa-apa, di sini kita langsung aja guys ya. Dan itu cuy, kalian bisa lihat di sini yang udah benar-benar baru ya guys. Walaupun cuy lain kali di sini memang masih belum ada yang namanya body kit terbaru guys. Itu dia guys, kalian bisa lihat cuy di sini benar-benar aja cuy, ini keren banget guys. Bisa gue bilang cuy, dari tim Ducati satelitnya ini memang keren-keren semua guys. Cuma cuy, Gresini ini menjadi salah satu yang memperken juga cuy, yang liputnya itu benar-benar cukup ikonik lah guys ya di musim sekarang. Kalau misalnya di sini kita sudah berada di posisi ke-14 guys, di depan kita cuy ada Luca Marini guys yang sedang gacor-gacor juga di tim ini. Dan kali ini oke, santai gue di sini fokus dulu guys ya, dari tadi tuh terlambat dulu kita guys. Dan tadi di sini oke, bagus sekali, sempurna ya. Kali ini guys masih berada cuy di posisi ke-14, mencoba untuk overtaking orang Ucapan yang kali ini guys ya. Kita berhasil cuy, sebentar lagi di sini kita akan mencoba overtake, tapi di sini Ucapan ini kembali lagi mengambil inside line kali ini guys ya. Oke santai cuy, di sini kita masih mencoba untuk fokus ke berada di sini, sempurna, bagus sekali guys ya. Mencoba lagi untuk side by side dengan seorang Ucapan ini, depan kita ada John Zarco yang sebentar lagi guys ya, musim depan cuy akan berpindah dari Pramac menuju ke
LCR ya guys. Yang itu kali ini kita langsung aja. Coba lagi guys, bagus sekali cuy, sudah sampai tumbuh, bagus sekali guys ya. Nah cuy di sini kalau bisa lebih dari 100 combo ini bagus banget nih guys ya. Gue pernah sekali cuy, cuman itu nggak nge-record guys ya. Maksudnya cuy nge-recordnya nggak sampai ngomong guys. Itu benar-benar sangat-sangat bagus banget cuy main kali ini. Nanti kita lihat. Oh no, lagi-lagi guys, terlalu dingin. Kali ini kita akan mencoba untuk mau protecting on Zarko. Oke, bagus sekali cuy, lumayan guys ya. Oke, bagus sekali cuy, di depan kita ada Maverick Vinales. Oke, bagus sekali guys, ada Alicin Apulia cuy. Apakah kita bisa mau protecting dari teman ini? Yes, 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 bagus sekali guys. Kembali lagi cuy, kita di posisi 11. Coba untuk mengejar pembalap baru dari Aprilia RNF guys ya, yaitu Miguel Oliveira cuy. Yang performanya di musim ini cukup lumayan bagus, cuma sayangnya guys ya banyak sekali cuy. Apa tuh kejadian-kejadian yang ngebuat dia harus stres gitu ya guys ya. Guys cuy kalian bisa lihat dari apa tuh, dari segi lipsnya kan ya benar-benar sih keren banget ya guys ya. Itu langsung aja di sini juga ke arah market guys dengan normal 73 cuy, dan bacaan Alex di belakangnya guys ya banyak sekali. Dan kali ini kita masih mencoba cuy untuk gaspol lagi sama Alex Marquez. Oke, di sini guys masih mencoba cuy mengejar seorang Mavri apa tuh juga Oliveira maksudnya guys ya, di depan kita. Sementara cuy di belakang kita ada Aprilia pabrikan yaitu Maverick Vinales guys. Tapi kenapa aja di sini kita akan mencoba, bagus sekali sempurna. Dan kali ini guys ya bagus sekali cuy. Yes, mantap lagi, kita ambil lagi, bagus sempurna lagi guys. Dan kali ini cuy jangan lihat cuy, dari sisi kanan tadi guys ya ada seorang Maverick Vinales mencoba untuk side by side bersama dengan seorang Alex Marquez. Kali ini guys apakah itu bisa bertahan di sini? Bisa bertahan di sini, tapi inside lagi diambil oleh seorang Maverick Vinales. Kembali lagi cuy, apa itu pertarungan antara Alex Marquez dan juga Maverick Vinales mencoba untuk mengejar. Kali ini guys ya ada seorang Yon Zarco cuy mencoba untuk kami ke sisi kali ini. Bentar cuy. Oke, ambil kalian, aduh terlalu luar ini guys, diambil instalasi kita cuy. Kali ini kita kembali lagi guys ya berada cuy di posisi 13, masih belum bisa cuy ini memasuki 10 besar. Oke, santai di sini kita mencoba lagi guys ya. Oke, bagus sekali cuy, sudah 31 kombo. Dan kali ini guys ya kita akan mencoba cuy. Oke, ambil ini cuy, aduh dari tadi guys ya instalasi kita ambil, bagus sekali. Orang mampir punya lain, kembali lagi kita berhasil cuy untuk mempertahankan kali ini Miguel Oliveira. Oke, yes, kita cuma bertahan Miguel Oliveira. Dan kali ini ya oke cuy cukup terlambat, kali ini saya diambil cukup kesempatan oleh seorang mampir punya lain. Kali ini ya side by side kembali. Oke, terlalu luar tuh agak sedikit lebar kali ini. Oke, santai di sini guys, kita masih coba guys ya dari posisi 13 cuy. Apakah kita masih bisa mengejar orang Maverick Vinales dan juga seorang ada yang Zarko dan juga seorang Miguel Oliveira. Oke, santai tuh di sini kita kembali di overtake juga rider bisa nggak. Oke, santai di sini kita masih coba guys. Oke, gaspol ini kita mau overtake tiga rider sekali di sini dan membawa kita di posisi 10 besar kali ini ya. Mencoba cuy untuk mengejar seorang Joaquin Martin guys dari tim Sama Racing itu yang sekarang yang untuk salah satu yang kedua di musim ini ya guys. Ya aku langsung aja di sini kita masih mencoba guys untuk pol gas pol cuy, coba guys ya untuk mengejar ataupun mengejar gap dengan seorang Jorge Martin. Kali ini guys ya bagus kali itu sempurna. Santai guys ya, guys apa itu ya, lagi-lagi guys ya di sini cuy kita terlalu sulit plus kita juga melebar guys. Aku santai, tidak bagus ini guys, nampaknya cuy kita tidak bisa melanjutkan ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa sampai finish guys, gue gak tahu juga sih. Cuman kalau ngelihat dari waktu tadi guys, ini benar-benar mepet banget. Gue gak tahu sih kenapa ketika kita menggunakan rider selalu gak selesai guys, heran guys ya. Mendingan gue tuh pakai yang ini cuy, pakai yang biasa, yang motor yang 7000 guys, yang harga itu yang motor pertama kali guys, itu malah lebih enak guys nyari poinnya. Dan juga apa sih balapannya cuy, itu jarang sekali kita tuh ini guys, soalnya cuy itu benar-benar gacor banget. Bahkan kalau gue itu ngumpulin poin guys, kebiasaan gue tuh sebenarnya menggunakan yang apa tuh yang original guys ya, maksudnya cuy yang bawaan itu yang harga 7000 itu dibandingkan yang pakai rider-rider seperti ini guys. Cuma cuy kalau misalnya ini udah mentok mungkin bagus juga guys, cuma itu dia cuy kalau mentoknya pakai permata guys, jadi lumayan lama juga menjadi guys ya. Langsung aja di sini kita mencoba untuk pole gas pole kembali cuy. Oke, bagus, kembali lagi di overtake oleh seorang Yon Zarco. Kali ini guys, kali ini cuy masuk di lap terakhir, apakah bisa guys? Yes, waktunya sangat mepet sekali cuy, ini sudah lap terakhir, apanya kita apakah bisa sampai sini guys? Gak tahu cuy, cuma di sini kita satu-satunya cara adalah jangan sampai kita itu melakukan suatu kesalahan lagi guys. Kita di sini cuy harus benar-benar
fokus untuk mendapetin poin bagus ataupun sempurna guys. Aku ngapa di sini? Oke, lumayan. Kali ini kita masih coba cuy, masih ada figur alis merah kembali di sini mulai berbulu ya guys ya. Heran di situ mulai berbulu guys. Aku santai. Ah, kan udah gue bilang cuy. Lagi-lagi ya guys ya, enggak pernah sampai habis guys. Udah di lap terakhir cuy. Gue heran banget ya guys ya. Oke, itu dia cuy. Kita hanya mendapatkan 600 guys ya. Jadi emang agak sedikit susah cuy. Jujur aja guys ya, gue tuh sering menggunakan yang namanya rider di game ini cuy. Entah itu memang apa tuh, memang seperti itu guys ya, atau memang harus dipenuhin dulu cuy baru gacor banget guys ya. Susah banget cuy, masuk 10 besar aja susah dibandingkan kalau kita tuh menggunakan motor biasa guys. Kalau gue tuh menggunakan motor biasa cuy, itu biasanya maksudnya tuh biasa, bukan yang tim ya guys. Maksudnya tuh biasa tuh yang awal banget, yang harganya tuh cuman berapa sih, cuma 7.000 kalau nggak salah guys. Nah itu malah lebih enak guys, walaupun cuy dari segi pembalapnya kalau ini kan 22 guys, kalau itu cuma 12 cuy. Jadi itu lebih enak kita itu ngedapetin koinnya juga guys. Tapi oke cuy, di sini kita tadi sudah berada di posisi ke-13 terakhir guys ya, dimana cuy kita udah di last lap. Cuman sayang sekali karena motornya juga baru gue upgrade satu kali guys, dan manajernya gue belum ada gue upgrade. Jadi di sini kita akan bermain lagi besok-besok guys ya, nge-review lagi mungkin cuy, ataupun kita itu akan bermain lagi ketika semuanya sudah maksimal ya guys. Oke cuy, mungkin sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi besok di video-video selanjutnya guys. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel video. Bye-bye.